Hai teman dekat ceritaku, saya Imelda Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti, ceritaku. Cerita inspiratif tanpa gosip. Untuk anak usia sekolah itu, saya juga sudah mengungkapkan gitu, okay, saya mau syuting. Saya izinkan anak saya syuting sinetron, cuman ada kondisinya, berhubung dia masih sekolah ya maksimal jam 10 tuh udah harus pulang, nggak bisa terus dipaksakan sampai kayak jam 2 pagi, kayak gitu-gitu. Jadi saya sudah kondisikan seperti itu, cuman pada prakteknya nggak selalu bisa berjalan selancar itu gitu. Di beberapa tulisan-tulisan aku itu yang aku tulis sambil menangis gitu, itu aku beberapa aku jadikan lagu, dan ya ini dia, Sahabat Diri Sendiri dan Daddy. Menikah di usia muda hingga akhirnya menggunakan kerudung. Mungkin itulah gambaran Andriani Marsyanda atau yang dikenal sebagai Caca. Tapi benarkah masa kecil pemain sinetron serta penyanyi berusia 23 tahun ini ia lewati dengan kelam? Bagaimana sesungguhnya lika-liku kehidupan sewaktu belia? Dan mungkinkah ketiadaan figur sang ayah menyisakan trauma mendalam baginya? Berikut ceritanya. Hidup dalam bingkai kasih sayang kedua orang tua seakan tidak tergantikan oleh apa saja. Namun hal ini tidak dirasakan utuh oleh Andriani Marsyanda, atau yang lebih dikenal dengan nama Caca. Saat usianya belumlah genap 10 tahun, sang ayah Irwan Yusuf dan ibundanya Rianti Sofian tak lagi bersatu bahu-membahu mengarungi biduk rumah tangga. Dari perpisahan itu, Caca kecil kehilangan figur sang ayah. Dihadapkan pada pilihan yang belum termakan usianya kala itu, Caca merasa lebih nyaman dalam rengkuhan sang ibu. Aku tinggal sama mamah aja, itu mulai dari aku umur 7 tahun. Ya, aku udah gak sama papa lagi. Ya sebenarnya kan yang lebih banyak berperan dalam pendidikan itu adalah seorang ibu gitu. Jadi di pengadilan pun juga ditentukan kalau anak di bawah umur 12 tahun itu sudah otomatis ikut ibunya gitu kan. Ya mungkin karena naluri ibu itu bisa lebih memahami anaknya gitu. Terus yang saya tanamkan ke Caca ya dia adalah jadi dirinya sendiri. Sorry, 13 tahun. Udah mulai sadar bahwa, oh iya, saya gue tinggal sama mama aja, nggak sama papa, kayak gitu-gitu. Tapi aku ngeliat itu sebagai sesuatu yang biasa aja, apalagi di kota Jakarta dalam zaman kayak sekarang itu biasa aja. Cuman kalau ada pressure atau gimana seperti yang orang-orang pikir, nggak sama sekali gitu. Dan saya ngejalaninnya dengan sangat baik-baik aja dan saya malah seneng gitu. Batin Caca mungkin tak terima kedua orang tuanya terpisah begitu saja. Tapi apa boleh dikata, hal itu jugalah yang akhirnya membuat sulung dari tiga bersaudara ini berdiri tegar menghadapi segala cobaan pelik yang datang silih berganti. Apalagi ketika keluarga ibunda tercinta banyak yang mengayomi, hingga membuat Caca seolah kembali menemukan figur yang hilang dalam hidupnya. Pernah ada satu saat di mana saya lagi kecapean dan saya lagi benar-benar apa ya, banyak pressure aja gitu, dan saya iya pernah iri kayak gitu, cuman saya ngeliatnya itu sebagai suatu mungkin kenapa saya dikasih ujian seperti ini dalam hidup saya tinggal sama mama aja nggak sama papa, mungkin karena emang saya bisa gitu loh. Dan ya udah saya jalan seperti biasa dan saya ngerasa saya punya kekuatan gitu loh untuk bisa ngejalanin itu, dan tanpa papa pun hidup saya baik-baik aja. Saya punya kakak laki-laki gitu, dan kita tuh sering ngumpul dalam seminggu tuh pasti ada ngumpul. Jadi figur laki-lakinya juga dia pernah ketemu gitu. Jadi saya tetap yakinkan kepada dia bahwa meskipun papa nggak ada, tapi kan ada mama, terusnya ada om juga gitu, terus ada paman yang lain juga gitu. Jadi jangan merasa ada yang hilang seperti itu, dan bukan berarti juga hal seperti itu tuh kalau memang nggak diizinkan oleh Allah ini kan nggak akan terjadi. 12 tahun ya. Sempat merasa frustasi
Caca akhirnya berani untuk mengalahkan segala sakit dalam hati. Untuk kemudian menyadari bahwa kehilangan sosok sang ayah bukanlah akhir dari hidupnya. Berpijak pada keyakinan itu, Caca terus tumbuh seperti anak lainnya. Toh pada kenyataannya, Caca bisa mendapatkan kasih sayang dari banyak orang yang dengan tulus memberinya cinta tanpa embel apa-apa. Oh ya pasti, dari dulu sampai sekarang pun juga pasti pernah ngerasa kehilangan gitu ya. Cuman itu hal wajar aja kalau aku bilang terjadi dalam hidup dan aku nggak ngerasa jadi dibebanin atau gimana gitu. Justru aku malah merasa senang dan bangga karena aku bisa ngejalanin itu gitu. Dan justru aku malah akan ngerasa lebih aman kalau ya udah aku aja deh yang senang kayak gini dan aku ngerasa bisa gitu, ya udah. Saya selalu bilang kalau nggak perlu rendah hati dengan keadaan sekarang, karena bukan berarti orang yang keluarganya lengkap itu juga bisa jadi sukses gitu. Kadang-kadang kan semua cuma kelihatan di luarnya aja bagus, dalamnya kan belum tentu gitu. Yang penting kita ini begini karena sudah dijalankan oleh Allah seperti itu. Terlepas dari sekelumit permasalahan kedua orang tua yang ia hadapi sejak belia, toh kini Caca mampu meretas angan dan cita-cita yang ia gantungkan sejak kecil. Dan di saat kesuksesan itu telah nyata menghampirinya, bagaimana perjuangan Caca meniti karir di panggung hiburan tanah air? Seperti apa pula ia menghadapi segala cobaan yang pernah menyertai perjuangannya? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Sebenarnya kan untuk anak usia sekolah itu saya juga sudah mengungkapkan gitu, saya mau syuting, saya izinkan anak saya syuting sinetron, cuman ada kondisinya, berhubung dia masih sekolah ya maksimal jam 10 tuh udah harus pulang, nggak bisa terus dipaksakan sampai kayak jam 2 pagi kayak gitu-gitu. Jadi saya sudah kondisikan seperti itu, cuman pada prakteknya nggak selalu bisa berjalan selancar itu gitu. From my room, I see them holding hands. Wish I could be them. Lovers doing what we used to. Terputus kasih sayang dari sang ayahanda, Marsyanda menemukan bakat luar biasa yang terpendam dalam dirinya sejak kecil. Saat itu, ketika ia masih belum bisa menganalisa apa itu talenta, dirinya telah jatuh cinta terhadap kamera. Cinta yang senantiasa membuatnya bergaya ketika berada di hadapan benda tersebut. Jika Caca kecil takut akan bersosialisasi dengan dunia luar, maka dengan kamera ini pula ia menemukan keberaniannya. Waktu kecil itu, dari kecil aku tuh udah jadi satu yang paling Caca banget. Pokoknya setiap kali dihadapin sama kamera, pasti aku langsung gaya. Itu dari umur 2 tahun, 3 tahun, emang udah bener-bener centil. Ya kayak anak kecil umumnya lah, lincah. Terus lari-lari sana sini, terus aku, kan biasanya anak kecil ada yang takut gitu kalau ketemu orang baru. Nah kalau aku enggak, aku langsung berani dan akrab. Dari kecintaan itu, Caca kecil pun menemukan kebetulan yang tak pernah ia sangka-sangka saat menemani tantenya, Cynthia Rustam. Siapa menyangka nasib berpihak padanya, ia pun diminta ikut casting. Hingga akhirnya terpilih membintangi iklan salah satu bank di tanah air. Seiring berjalannya waktu, ia kian mengepakkan sayap hingga merambah dunia sinetron. Adalah sinetron Bidadari dan Kisah Sedih di Hari Minggu yang mencuatkan namanya ke permukaan. Itu berjalan ini ya, berjalan sambil jalan gitu, berjalan sering waktu gitu. Jadi saya syuting sinetron Bidadari dan di situ setelahnya kan saya syuting Kisah Sedih di Hari Minggu. Kisah Sedih di Hari Minggu.
Dan di situ saya mulai ketemu orang yang macam-macam, orang baru lagi, terus orang-orang yang sama-sama punya minat yang besar dalam dunia seni gitu ya. Dan di situ saya mulai tertarik gitu, terus saya ngerasa mereka kan banyak banget yang motivasiin saya gitu ya. Teman-teman di tempat syuting pun, sutradara-sutradara gitu. Terus saya jadi ngerasa setiap kali mereka motivasiin saya justru semangat banget ngerjainnya, dan saya malah ngerasa loh, saya cinta nih, saya jatuh cinta sama dunia seni ini. Keberuntungan tidak berjalan mulus. Ada kerikil yang membuatnya tersandung masalah. Dari sinetron yang membesarkan namanya pula, Caca dituding melakukan wan prestasi atau ingkar janji dengan pihak production house. Caca dianggap memiliki hutang episode serta memutuskan kontrak secara sepihak. Tapi sang ibunda Rianti Sofyan memiliki jawaban tersendiri atas masalah yang menerpa putri tercintanya. Sebenarnya kan untuk anak usia sekolah itu saya juga sudah mengungkapkan gitu, oke, saya mau syuting, apa saya izinkan anak saya syuting sinetron, cuman ada kondisinya, berhubung dia masih sekolah ya maksimal jam 10 tuh udah harus pulang, gak bisa terus dipaksakan sampai kayak jam 2 pagi kayak gitu-gitu. Jadi saya sudah kondisinya seperti itu, cuman pada prakteknya nggak selalu bisa berjalan selancar itu gitu. Nggak usahlah dulu didaftar ke pengadilan, karena ini perkara perdata, memang bisa diselesaikan dengan musyawarah, itu yang jauh lebih baik. Karena digugat pun nanti Marsanda 500 juta, nanti apabila menang di pengadilan negeri, Marsanda masih bisa banding, ya melalui ibunya, masih bisa kasasi. Makan waktu 3-4-5 tahun, apa gunanya? Karena kami yakin kami nggak salah. Dan saya memperjuangkan yang memang diperjuangkan yang benar aja, dan alhamdulillah memang selesai karena memang kita nggak punya salah. Piawai berakting di depan kamera serta pandai melantunkan nada-nada berirama. Itulah sepak terjang yang telah ditorehkan Caca dalam masa perjuangannya. Tapi ketika dibenturkan akan pilihan antara bernyanyi atau berakting, manakah yang akan dipilih oleh sulung tiga bersaudara ini? Dan bagaimana cerita Caca saat membagi waktu antara sekolah dan meretas impian di ranah hiburan? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Aku kan emang hobi nulis, dan gak jarang aku nulis sambil menitikan air mata tuh gak jarang. Jadi dari beberapa tulisan-tulisan aku itu, yang aku tulis sambil menangis gitu, itu aku beberapa aku jadikan lagu, dan ya ini dia Sahabat Diri Sendiri dan Daddy. Stones heavy like the love you've shown, solid as the ground we've known. Menggapai impian, Caca tidak ingin bergantung pada satu cita-cita. Sukses membuktikan kemampuannya di dunia peran, ia mulai berpijak pada dunia tarik suara. Tapi lagi-lagi, cinta dan cita dibenturkan pilihan. Saat mulai meretas angan untuk meraup kedua-duanya, ada tanggung jawab sebagai siswi yang harus ia tuntaskan. Dan ketika benar-benar dibenturkan pada dua tembok berbeda itu, Caca mengaku ingin memaksimalkan dua dunia yang sangat disenanginya, bernyanyi dan berakting. Saya rasa kalau saya bisa maksimal di dua-duanya, saya maksimal di dua-duanya gitu. Dan saya rasa masih banyak banget potensi dalam diri saya yang belum benar-benar saya keluarin. Karena kan sekarang kalau dari waktu juga terbatas, karena kan saya sekolah juga. Jadi fokusnya masih kebagi dua, dalam satu dalam karir, satu ke sekolah gitu kan. Jadi masih banyak banget yang pengen saya keluarin gitu. Kalau saya sih lebih senang dia di dunia acting ya, karena ya udah kenal sama krunya, terus sama sutradaranya semua gitu. Terus kalau acting itu kan juga lebih stabil gitu ya sifatnya. Misalnya dalam seminggu 4 hari kayak gitu tuh kita udah tahu, oh ya udah 4 hari buat syuting gitu. Tapi kalau nyanyi kan tempat acaranya lebih berpindah-pindah gitu, dan sesuai sama umurnya nanti, dia tambah remaja kan, pasti tempat manggungnya juga sudah seperti kayak kafe. Hidup akan senantiasa bertemankan sejuta pilihan. Pilihan yang mendewasakan Caca dalam pola pikir dan karir. Hal itu terbukti ketika ia sempat merilis beberapa lagu yang ia toreh dengan tangannya sendiri. Dari lirik lagu yang ia lantunkan,
Marsyanda ingin membuka pandangan orang banyak tentang sosok Adriani Marsyanda sesungguhnya. Dengan latar belakang kehidupan kelam, tanpa kehadiran sang ayah, Caca mulai menuangkan bait demi bait menjadi lirik lagu. Aku kan emang hobi nulis, dan gak jarang aku nulis sambil menitikkan air mata tuh gak jarang. Jadi dari beberapa tulisan-tulisan aku itu, yang aku tulis sambil menangis gitu, itu aku beberapa aku jadikan lagu, dan ini dia Sahabat Diri Sendiri dan Daddy. Pokoknya dari tiga single ini, single yang akan dikeluarkan Cinta Yang Kembali, Sahabat Diri Sendiri dan Daddy, di sini yang mau aku sampaikan adalah sosok Marsyanda yang sebetulnya. Sosok Marsyanda yang selama ini mungkin gak banyak yang tahu. Ada apa sih sebenarnya dalam diri Marsyanda, dalam hidup Marsyanda yang terjadi dengan dalam hidupnya dia, dan bagaimana dia memandang hidupnya itu? Enggak banget punya temen Caca Marsyanda, cuyalah yang bisa nyanyi, terusnya kemarin sinetronnya menang apa nih? Panasonic World ya? Panasonic World gitu ya, bangga banget. Apalagi kalau misalnya bisa buat internasional. Caca yang tak kenal putus asa serta selalu menanamkan segudang cita-cita, tidak ingin berhenti di satu karya cipta semata. Berhasil menengadahkan kepalanya sebagai penyanyi dan pesinetron, ia sempat berharap menjadi seorang sutradara kenamaan. Pokoknya saya ini orangnya pengen semuanya berjalan dengan sempurna, dengan sebenar-benarnya gitu ya. Dan bisa dibilang inilah saya pengen semuanya perfect gitu. Jadi pokoknya untuk depan saya akan dalam setiap kerjaan saya apapun itu, kecil sampai besar, itu saya akan selalu kerjain dengan profesional, seprofesional mungkin. Dia sangat ambisius dan selalu ingin berprestasi baik di dalam sekolahnya maupun di karirnya gitu, dan dia benar-benar mau belajar dan berusaha untuk itu gitu. Kayak sekarang juga dia meskipun sudah punya pengalaman banyak gitu di acting sinetron, dia merasa masih kurang gitu. Jadi anaknya tuh benar-benar pengen selalu berbuat lebih baik gitu. Saya pengen ngejalanin karir saya di musik itu terus-terus jalan, pengen bikin album lagi, dan saya pengen nyoba layar lebar, terus saya pengen banget jadi director. Tidak hanya cerita masa lalu yang menyisakan bayang berharga bagi kehidupan Caca. Lebih dari itu, ia akhirnya menemukan kemantapan hati untuk menikah muda saat dirinya masih berusia 22 tahun. Adalah pembawa acara band Kasyafani yang membuat Caca bahagia dalam hidup rumah tangga setelah menjalin hubungan 3 tahun lamanya. Tapi apa sesungguhnya alasan yang ia pegang hingga akhirnya memutuskan untuk menikah di usia dini? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Alhamdulillah telah lahir putri pertama saya dan Caca jam 21 lewat 15 menurut perkiraan saya, dengan nama Sienna Amira Kasyafani. Seperti kebanyakan orang lainnya, Caca juga memiliki masa indah merajut cinta. Mantan kekasih Baim Wong ini juga sempat terpanah asmara oleh lawan mainnya dalam satu sinetron, McDonald. Hubungan yang keduanya tak menyadari apakah itu cinta atau hanya sebatas teman biasa. Yang jelas, dalam hubungan yang tak lama jangka waktunya itu, keduanya mengaku sama-sama nyaman ketika bersama dan terserang rindu ketika berpisah. Karena awalnya dekat-dekat, ngobrol, main-main. Terus ya udah timbul perasaan ingin sama-sama terus. Timbul perasaan kalau enggak ada sama dia kehilangan, kalau misalnya syuting tapi enggak ada dia kok ada yang hilang gitu. Sempat deket aja cuman karena enggak cocok aja gitu. Sebenarnya enggak lama sih. Sekitar 3 bulanan, tapi buat saya sangat berharga aja waktu-waktu itu gitu, karena dulu bisa ngabisin waktu bareng sama-sama dia, tapi ya sekarang keadaannya udah berubah. C
cinta juga merupakan waktu yang terus melangkah maju. Caca pun bergerak mengiringi hati yang menuntunnya pada Ben Kasyafani. Setelah 3 tahun berbagi rasa sebagai kekasih, mereka sepakat melangkah ke pelaminan. Pada awal April tahun 2011 lalu, inilah keputusan besar pesinetron kelahiran 1983 itu untuk menikah di usia muda. Dan tidak berselang lama, ia diberi anugerah sang ilahi berupa si jabang bayi yang tak pernah ia prediksi. Banget, luar biasa, seneng banget, bersyukur banget. Karena ini hamilnya tuh bukan yang direncanakan gitu loh. Sedang gak direncanakan, tiba-tiba aku hamil gitu. Jadi begitu dengar kabarnya, bukannya kaget atau ya kaget pasti. Cuman senang sih, senang banget, luar biasa. Senang. Kebahan sih paling jadi lebih gampang capek ya. Kayak misalnya lagi jalan ke mall gitu, niatnya pengen makan sama ke toko baju lihat-lihat gitu ya. Terus udah kan dimakan, terus pas baru mau ke toko baju nih, baru mau masuk, tiba-tiba ngerasa capek banget, terus pulang langsung. Gak kuat gara-gara gampang capeknya itu, jadi lebih cepet capek deh pokoknya. Cewek atau cowok, aku sih terserah ya, apa aja yang dikasih, aku bersyukur-bersyukur aja lah. Tapi pasti ada keinginan ya, harapan. Kayaknya apa aja deh, aku seneng deh, pasti mau cewek seneng banget, cowok juga seneng banget kayaknya. Kalau Ben sendiri? Ben juga sama. Gak takut kalau misalnya ngarepnya apa, tiba-tiba lahirnya beda gitu kan, jadi ya. Kebahagiaan yang terasa sempurna saat ia dan suami tercinta dianugerahi seorang putri pada Selasa 22 Januari 2013. Bayi mungil yang mereka beri nama Sienna Amirah Kasyafani itu terlahir dengan berat badan 3,3 kg dan panjang 47 cm. Kelahiran si buah hati harus dilakukan dengan proses sesar. Lantaran kondisi Caca yang sudah tidak memungkinkan untuk melahirkan secara normal. Hai. Semoga lancar ya. Doain ya. Oh iya. Telah lahir putri pertama saya dan Caca jam 21.15 menurut perkiraan saya, dengan nama Sienna Amirah Kasyafani. Jadi Sienna tulis ejaannya Sienna pakai double N, terus Amirahnya double E, Amirah jadinya, terus Kasyafani nama belakang saya di belakang. Beratnya 3,3 kilogram, berat panjangnya 47 cm. Alhamdulillah sehat, ini lagi di observe, tapi saya tadi udah cek semuanya. Lengkap semuanya. Tangannya 5, alhamdulillah semuanya. Terus habis itu, prosesnya akhirnya sesar. Karena ketubannya kan udah pecah, terus habis itu posisinya ternyata palanya di sebelah sini, gitu, kakinya di sini. Terus tadi dicek juga belum ada bukaan sama sekali, jadi takutnya nggak sebanding dengan ketubannya udah habis kan, kasihan. Jadi tadi dokter bilang ya udah langsung dipersiapkan, udah lah, alhamdulillah lancar. Deg-degan lah, nervous gitu, cuman berusaha untuk menenangkan sambil banyak zikir aja sih dari siang, dari kemarin udah berapa, ya udah semenjak hamil kan udah doanya, udah sholat malam, doa segala macam, jadi ya agak percaya diri tapi tetaplah deg-degan gitu. Tapi pas udah keluar sih, gitu, putih, bayinya putih, terus habis itu bibirnya kayak Caca, mukanya agak mirip aku gitu. Jadi pas lahir ya, apa deh gitu, masih penuh dengan darah-darah gitu kan, ya terharu lah. Caca juga nangis kan, aku juga, aduh udah gak tahan lah gitu. Jadikan
Kenapa kehidupan kita akan selalu dibenturkan oleh pilihan. Pilihanlah yang akan menuntun kita di hari depan. Maka tidak ada salahnya mempertimbangkan dari segala sisi sebelum menentukan pilihan. Nah, teman dekat ceritaku, semoga cerita kehidupan dari selebriti tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dadah!